哪怕只有一缕他的神魂在。离火青木、啊、也不是这种毛毛小儿能敌过。这四方兽的神魂碎片算是顶阶神魂了吧？当然了，你又想弄什么鬼？藏风。是灵界名声最差的宗门绝天宗的人，天照，灵儿的惨叫还在我的耳边，他也不肯说出你的下落。就算我一点一点敲碎这，看来侄儿你，御魂斩，侄儿、啊。Halo good people, gimana kabarnya Kumaha Damang? Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Wan Gusenhua. Masih bercerita tentang Wang Hao yang dulunya dianggap sampah oleh klannya sendiri. Tapi kini terungkap bahwa identitas aslinya dia sebagai pewaris sekte terkuat nomor 1 di alam roh. Tapi ternyata selain alam roh masih ada alam-alam yang lain jauh lebih tinggi dan mungkin aja ada alam dewa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika di alam roh Yao Qian masih berusaha untuk mengembalikan formasi teleportasi menuju alam bawah. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya formasi teleportasi telah resmi diaktifkan kembali. Karena gak sabar, Yao Yao bergegas pergi tapi dia ditahan oleh Yao Qian. Apalagi karena kali ini Fan Tian juga datang sendiri membawa beberapa bawahannya. Fan Tian merupakan salah satu anggota inti dari asosiasi Dewa Kekayaan. Yao Qian memerintahkan untuk memprioritaskan mencari Wang Hao. Setelah itu mereka berkumpul kembali. Sementara itu di alam bawah, Wang Hao telah berhasil menghancurkan hukuman ilahi milik sekte Xuan Dao dan menyelamatkan warga Laut Barat. Tapi nampaknya muncul seseorang. Pada awalnya Jin Sisan mengira itu adalah Xuan Shanglu, tapi ternyata dua orang utusan Si Fang yakni Wuku dan Longhu. Wuku bertanya apakah Wang Hao lah yang udah menghancurkan sekte Xuan Dao. Wang Hao langsung bertanya di mana keberadaan Xuan Shanglu, tapi tiba-tiba pertarungan langsung dimulai. Kini Wang Hao terjebak di dalam formasi pengumpulan jiwa milik dua utusan Si Fang. Sepertinya orang di belakang mereka sangat berpengaruh. Lalu tiba-tiba, muncul monster di dalam formasi pengumpulan jiwa tersebut. Setelah beberapa saat, Jin Sisan sadar betul bahwa monster yang muncul adalah monster Si Fang. Jadi monster Si Fang ini merupakan hewan spiritual kuno. Jin Sisan meminta Wang Hao untuk berhati-hati. Karena dulu monster Si Fang tersebut pernah mengalahkan Jin Sisan dengan trik liciknya. Dia juga bisa mengendalikan 5 elemen sekaligus. Si Fang Shou bisa mengendalikan 5 elemen sekaligus. Monster Si Fang yang ini mengandalkan kekuatan spiritual dari dua utusan Si Fang. Karena dia hanyalah boneka dari serpihan monster Si Fang yang asli. Walaupun hanya serpihan jiwa kecil, monster Si Fang memiliki kekuatan yang sangatlah kuat.
这四方兽的神魂碎片算是已经神魂了。当然了，你又想弄什么鬼？藏风。Serangan Wang Hao pun gak bisa melukainya, tapi dia juga bisa menghindari serangan pedang monster Si Fang. Jika melawan kekuatan jiwa, maka kitab hidup dan mati adalah solusi bagi Wang Hao. Sulit dipercaya bahwa serpihan jiwa monster Si Fang diserap oleh buku kitab hidup dan mati. Jin Sisan berucap nggak baik terlalu percaya diri karena monster Si Fang tadi hanyalah palsu dan serpihan jiwanya aja. Wang Hao sengaja mengalah di awal untuk meningkatkan buku kitab hidup dan mati. Kui bi ta men tin ji quan li, zai yi qi xi jin sheng si bu. Ba ziji de she guan zhi li xian ji gei si fang shou. Mereka berdua sadar kalau hanya dimanfaatkan oleh Wang Hao. Namun Jin Sisan berucap bahwa mereka dululah yang datang untuk menyerang. Wang Hao bertanya di mana keberadaan ketua klan Xuan Dao, tapi mereka nggak tahu tentang keberadaannya. Song Chu, ini Qiyue, Shenchu Gui Mo. Sudah, kamu bisa membunuh kami. Kamu ke Sengsi Bu Li, pelan-pelan. Dengan ini ada harapan bisa menyembuhkan jiwa Wang Lin. Kitab hidup dan mati juga telah meningkat satu tingkat. Tapi tiba-tiba Xuan Shanglu muncul dan Wang Hao tahu betul bahwa sekte Xuan Dao telah lama mati. Sebagai orang yang pernah tinggal di alam bawah, Wang Hao tahu seorang ketua sekte alam bawah nggak memiliki kemampuan sekuat ini. Itu hanyalah kemampuan dari orang-orang alam roh. Dan ya, akhirnya dia menunjukkan identitas aslinya bernama Tian Zhou. Apa? Ini juga bukan. Sebenarnya, Tuan Zhu sudah dihancurkan. Lepaskan cara menghancurkan senjata. Ternyata dia bernama Tian Zhou, seorang tetua sekte Tianju. Itu adalah sekte dengan reputasi terburuk di seluruh alam roh. Ternyata dia juga yang selama ini memanipulasi jiwa Wang Lin dengan teknik penghancur jiwa. Mengetahui Tian Zhou yang selama ini menghancurkan jiwa Wang Lin, membuat Wang Hao auto ngamuk dan menyerangnya. Tian Zhou merasa ini semua demi kebaikan alam bawah atas semua yang dilakukannya. Tiba-tiba Wang Hao merilis teknik tujuh pembunuh untuk menyerang Tian Zhou. Tian Zhou juga berencana menghancurkan jiwa Wang Hao seperti yang dilakukannya pada Wang Lin. Dan dia mulai mengumpulkan jiwa-jiwa orang di sekitar. Sementara itu, Wang Hao merilis kekuatan nadi spiritual. Wang Hao menggunakan pedang Wu Chen untuk menahan serangan dari Tian Zhou, teknik tarian ribu jiwa. Namun Tian Zhou merasa nggak ada orang yang bisa mengalahkannya. Tatkala dia merilis teknik terkuatnya, yakni pemburu roh dengan darah. Namun teknik tersebut nggak berguna bagi Wang Hao, tapi terpaksa dia menggunakan kitab hidup dan mati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang di area sekitar.
长拳。Dan kini mereka berdua berada di dalam kitab hidup dan mati. Di dalam sana, Wang Hao adalah penguasa jiwa. Wang Hao bisa menyerap jiwa-jiwa yang ada untuk dijadikan kekuatan miliknya. Pertarungan mereka berdua akhirnya berakhir. Pastinya kemenangan ada di tangan Wang Hao ketika mereka berdua telah memasuki buku kitab hidup dan mati. Jin Shishan berucap bagaimana bisa dia menjadi lawan Wang Hao. Dia udah menduga bahwa Wang Hao akan menang. Tapi anehnya sejak tadi Jin Shishan bersembunyi di lautan spiritual. Gak berselang lama Yao Qian beserta anggota pavilion Dong Sheng yang lainnya telah tiba. Wang Xiong. Wang Hao kakak, ni mei shi ba? Wang Hao diminta untuk gak khawatir dengan musuh yang lain, jadi lebih baik memulihkan kekuatan spiritualnya dulu. Gak berselang lama, Wang Lin dibawa keluar kitab hidup dan mati karena jiwanya perlahan menghilang. Wang Hao meminta Tian Zhou menyerahkan cara untuk memulihkan jiwa Wang Lin. Namun Tian Zhou pun gak bisa menyelamatkan Wang Lin, maka Wang Hao langsung memusnahkannya. Wang Hao, kamu tidak bisa menyelamatkan dia. Ini adalah kematian yang tidak bisa dihindarkan. Ketika udah gak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Wang Lin, tiba-tiba muncul aura yang sangat kuat dari langit. Yao Qian mengira bahwa kali ini kedatangan Fan Tian, anggota inti asosiasi Dewa Kekayaan. Wang Hao dan yang lainnya auto memasuki mode tempur. Tapi ternyata yang datang seorang pria dengan menaiki angsa. Yo, 神魂都碎成渣了. 是你, 有人用万年灵酒, 换我救这个小丫头一命. Jadi kedatangan dia karena dimintain tolong oleh Paman Zhou untuk menyelamatkan Wang Lin. Pria tersebut bernama Sain Dong Chen. Sain Dong Chen memberi dua pilihan untuk menyelamatkan Wang Lin dengan mata air di wilayahnya, tapi akan kehilangan semua ingatannya. Yang kedua, menggunakan pil penenang jiwa dan ingatan Wang Lin gak akan menghilang. Tapi setiap harinya Wang Lin akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan shenhun sile zhitong jianghui riri fazuo. Karena nggak mau Wang Lin menderita, terpaksa Wang Hao memilih pilihan yang pertama. Dia berencana akan mengganti kenangan yang hilang dengan kenangan yang baru. Wang Hao bertanya di mana dia bisa bertemu dengan Sain Dong Chen, tapi dia malah memberikan kode-kode tentang kediamannya. Jin Shishan ingat betul bahwa angsa bodoh itu merupakan tunggangan salah satu dari tiga dewa alam spiritual, yakni Sain Dong Chen. Wang Xiong, ni na wei zhou bo ke bu jian dan a. Diao tou diao tou, ni zen me you gai cuo la. Ta dao di shi shen me ren a? Ta shi wo de jia ren. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.